Portugal akan berhadapan dengan Slovenia di babak 16 besar Euro 2024. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan tentu lebih diunggulkan. Namun, mereka tak boleh lupa kalau sebelumnya sudah pernah kalah 0-2 dari Slovenia. Timnas Georgia dan Timnas Portugal bertemu di Vats Arena pada matchday terakhir grup F Euro 2024. Laga Georgia menghadapi Portugal ini berakhir dengan skor 2-0. Georgia unggul cepat melalui gol Kravitsy. Penyerang sayap 23 tahun Napoli itu membobol gawang Portugal di menit kedua. Jorges kemudian menggandakan melalui eksekusi penalti pada menit ke-57. Portugal dan Turki lolos sebagai juara grup dan peringkat 2 grup F dengan koleksi masing-masing 6 poin. Sementara itu, Georgia yang finish dengan 4 poin lolos sebagai satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik. Lawan Portugal di babak 16 besar adalah Slovenia. Dan Oblak dan kawan-kawan lolos dari grup C sebagai tim peringkat 3 di bawah Inggris serta Denmark. Portugal sebelum ini baru pernah sekali bertemu dengan Slovenia, yakni dalam laga uji coba di Ljubljana, Slovenia sebelum Euro 2024. Laga uji coba itu digelar di Stadion Stoic Maret 2024. Dalam laga tersebut, Portugal menyerah 0-2. Gol pembuka Slovenia dicetak oleh Adam Ganze pada menit ke-72, gol kedua yang menjadi penegas kemenangan mereka atas Portugal diciptakan oleh Tim Cielis di menit ke-80. Kami sempat beruji coba melawan Slovenia, tetapi itu tidak akan sama pada hari Minggu nanti, kata pelatih Portugal Roberto Martinez usai kalah melawan Georgia seperti dilansir situs resmi UEFA. Mereka adalah tim yang bermain seperti sebuah klub, sangat defensif dengan dua penyerang yang sangat berpengaruh, dan kami harus mempersiapkan diri dengan baik. Kekalahan hari ini akan mempersiapkan tim kami lebih baik dari segi mental, imbuhnya. Slovenia meraih 3 hasil imbang dalam 3 pertandingan mereka di grup C. Slovenia imbang 1-1 menghadapi Denmark, 1-1 menghadapi Serbia, dan 0-0 menghadapi Inggris. Portugal akan berhadapan dengan Slovenia di babak 16 besar Euro 2024. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan tentu lebih diunggulkan. Namun, mereka tak boleh lupa kalau sebelumnya sudah pernah kalah 0-2 dari Slovenia. Timnas Georgia dan Timnas Portugal bertemu di Vats Arena pada matchday terakhir grup F Euro 2024. Laga Georgia menghadapi Portugal ini berakhir dengan skor 2-0. Georgia unggul cepat melalui gol Kravitsy. Penyerang sayap 23 tahun Napoli itu membobol gawang Portugal di menit kedua. Jorges kemudian menggandakan melalui eksekusi penalti pada menit ke-57. Portugal dan Turki lolos sebagai juara grup dan peringkat 2 grup F dengan koleksi masing-masing 6 poin. Sementara itu, Georgia yang finish dengan 4 poin lolos sebagai satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik. Lawan Portugal di babak 16 besar adalah Slovenia. Dan Oblak dan kawan-kawan lolos dari grup C sebagai tim peringkat 3 di bawah Inggris serta Denmark. Portugal sebelum ini baru pernah sekali bertemu dengan Slovenia, yakni dalam laga uji coba di Ljubljana, Slovenia sebelum Euro 2024. Laga uji coba itu digelar di Stadion Stoic Maret 2024. Dalam laga tersebut, Portugal menyerah 0-2. Gol pembuka Slovenia dicetak oleh Adam Ganze pada menit ke-72, gol kedua yang menjadi penegas kemenangan mereka atas Portugal diciptakan oleh Tim Cielis di menit ke-80. Kami sempat beruji coba melawan Slovenia, tetapi itu tidak akan sama pada hari Minggu nanti, kata pelatih Portugal Roberto Martinez usai kalah melawan Georgia seperti dilansir situs resmi UEFA. Mereka adalah tim yang bermain seperti sebuah klub, sangat defensif dengan dua penyerang yang sangat berpengaruh, dan kami harus mempersiapkan diri dengan baik. Kekalahan hari ini akan mempersiapkan tim kami lebih baik dari segi mental, imbuhnya. Slovenia meraih 3 hasil imbang dalam 3 pertandingan mereka di grup C. Slovenia imbang 1-1 menghadapi Denmark, 1-1 menghadapi Serbia, dan 0-0 menghadapi Inggris. Portugal akan berhadapan dengan Slovenia di babak 16 besar Euro 2024. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan tentu lebih diunggulkan. Namun, mereka tak boleh lupa kalau sebelumnya sudah pernah kalah 0-2 dari Slovenia. Timnas Georgia dan Timnas Portugal bertemu di Vats Arena
pada matchday terakhir grup F Euro 2024. Laga Georgia menghadapi Portugal ini berakhir dengan skor 2-0. Georgia unggul cepat melalui gol Kravitasik. Penyerang sayap 23 tahun Napoli itu membobol gawang Portugal di menit kedua. Jorges kemudian menggandakan melalui eksekusi penalti pada menit ke-57. Portugal dan Turki lolos sebagai juara grup dan peringkat 2 grup F dengan koleksi masing-masing 6 poin. Sementara itu, Georgia yang finish dengan 4 poin lolos sebagai satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik. Lawan Portugal di babak 16 besar adalah Slovenia, dan Oblak dan kawan-kawan lolos dari grup C sebagai tim peringkat 3 di bawah Inggris serta Denmark. Portugal sebelum ini baru pernah sekali bertemu dengan Slovenia, yakni dalam laga uji coba di Ljubljana, Slovenia sebelum Euro 2024. Laga uji coba itu digelar di Stadion Stoic Maret 2024. Dalam laga tersebut, Portugal menyerah 0-2. Gol pembuka Slovenia dicetak oleh Adam Ganze pada menit ke-72, gol kedua yang menjadi penegas kemenangan mereka atas Portugal diciptakan oleh tim Cielis di menit ke-80. Kami sempat beruji coba melawan Slovenia, tetapi itu tidak akan sama pada hari Minggu nanti, kata pelatih Portugal Roberto Martinez usai kalah melawan Georgia seperti dilansir situs resmi UEFA. Mereka adalah tim yang bermain seperti sebuah klub, sangat defensif dengan dua penyerang yang sangat berpengaruh, dan kami harus mempersiapkan diri dengan baik. Kekalahan hari ini akan mempersiapkan tim kami lebih baik dari segi mental, imbuhnya. Slovenia meraih 3 hasil imbang dalam 3 pertandingan mereka di grup C. Slovenia imbang 1-1 menghadapi Denmark, 1-1 menghadapi Serbia, dan 0-0 menghadapi Inggris.